Balik lagi di YouTube-nya Kompas Otomotif Channel. Sekarang kita ada di kawasan Monas, ya, tepatnya di lapangan barat lautnya Monas. Di sini ada pameran kendaraan-kendaraan listrik yang diselenggarakan oleh Departemen Perhubungan. Di sini kita ngelihat banyak produk roda 2 dan roda 4 terbaru dengan kendaraan listrik, dengan teknologi listrik. Nah, seperti apa sih keseruannya di pameran yang hanya satu hari aja, cuma sampai jam 4 sore. Kita simak produk-produknya. Let's go. Oh, dia yang curah.